Max? Ni apa saya tulis? Ha, kenapa kamu tak cakap? Ha, saya nampak kat sini siapa yang cakap, siapa yang menung, siapa yang tengok, siapa yang tengok meja, siapa yang tengok mikrofon, siapa yang tengok kamera. Semua saya nampak kat sini. Operasi? Darab dan bahagi. Biasa kan? Sifir apa tak? Okey, biasanya kamu akan cakap satu. Baca lah bila saya tulis. Okey, ini yang asas. Yang asas. Ini maksudnya nombor yang kamu darab itu atau nombor yang kamu kali itu adalah nombor asas. Nombor? Tak ada belajar integer kan? Nombor? Nombor? Positif. Positif. Tapi sebelum ni kan saya dah ajar integer ada nombor negatif. Macam mana kalau kita nak mendarab nombor negatif? Okey. Kalau positif, darab positif, dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. Dia akan jadi positif. Ah, yang kamu buat tadilah kan semua nombor positif. Positif darab positif, dia akan jadi nombor positif. Itu tak ada masalah. Tapi kalau negatif darab dengan positif, dia akan jadi? Dia akan jadi? Sama juga macam tambah tadi kan? Jumpa tu. Okey, kalau positif darab dengan negatif, jumpa jadi? Negatif. Dan kalau negatif darab dengan negatif, dia akan jadi? Positif. Okey, ini kena ingat. Boleh? Okey, kalau saya ubah yang depan ni tanda negatif. Negatif 1 darab 2. Jawapannya akan jadi apa benda negatif? Jawapannya akan jadi negatif 1 kali 2. Jawapannya akan jadi? Negatif 2. Boleh faham? Okey. Negatif 2 kali 2 kali negatif 2. Dia akan jadi? Kamu tengok muka saya. Buat apa tengok depan tu lah. Muka saya mana dia ni? Dia akan jadi? Negatif 4. Boleh faham? Negatif 3 kali negatif 2. Positif 6. Tak payahlah sebut positif 6. Sebut 6 je lah. Macam pelik je kamu sebut negatif 6. Positif 6. Boleh faham? Siapa yang tak faham lagi ni? Faham? Okey, kalau faham saya tanya seorang-seorang. Kamulah sebab kamu 8. Okey, bangun. Siapa nama? Balkis. Okey. Negatif 4 kali 2. Ni negatif 4 kali 2. Jawapan? Negatif 8. Okey, bagus. Duduk. Saya tak kenal nama. Kamu angkat tangan. Sebab belum tanya dah nak jawab. Bangun. Negatif 5 kali negatif 2. 10. Okey, bagus. Duduk. Okey, jadi semua dah faham. Sebab apa? Lagi satu, sebab apa saya kurungkan ini? Sebab saya kurungkan. Sebab dia ada dua operasi yang dia operasi ni dia tak boleh dekat-dekat.
dia tak boleh contohnya 1 kali negatif 2. Ha, dia tak boleh dekat kopi tu. Kita kena pisahkan dengan kurungan. Ataupun 1 tambah tambah 3. Boleh? Kita tak boleh. Ha, macam ni apa benda ni? Ha, dia kena dikurungkan dia. Boleh? Boleh faham ya? Okey, jadi asalin ni dulu.